Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Xiaomi atau Redmi. Jadi untuk kalian yang ingin mengunci, langsung saja berikut ini. Buka yang namanya setelan ataupun pengaturan. Kemudian gulir ke bawah ada menu yang namanya yang ini, aplikasi. Silakan pilih aplikasi. Kemudian pilih bagian kunci aplikasi yang ini. Nah, sekarang pilih hidupkan di sini. Nah, ini kalian bisa bikin yang namanya pola, minimalnya itu 4 titik. Kalian juga bisa ganti sandi di sini, mau pin, sandi, ataupun pola tadi. Nah, di sini saya pakai pola. Gambarkan pola 4 titik dan konfirmasi dengan pola yang sama. Nah, di sini pilih berikutnya. Kemudian bisa nambah juga yang namanya akun Mi. Pilih nanti kalau tidak ingin, dan ada peringatan juga. Pilih nanti. Nah, sekarang ini ada saran, kita mau mengunci semua yang disarankan atau tidak, pilih gunakan kunci atau kalian buang centangnya kalau tidak ingin mengunci. Saya pilih langsung 9 aplikasi gunakan kunci aplikasi. Bisa pakai sidik jari juga. Nah, sekarang aplikasi lain juga bisa kalian, misalnya perekam layar. Aktifkan saja seperti ini. Kemudian untuk settingan pengunciannya di sini. Nah, kunci aplikasi masuk sandi untuk buka aplikasi yang dilindungi. Setelan pengunciannya bisa saat perangkat terkunci, saat perangkat terkunci atau keluar aplikasi. Kemudian notifikasi bisa juga disembunyikan. Nah, bisa kalian baca saja fungsinya. Dan kalau kita lihat di sini, saya mengunci aplikasi YouTube. Jadi buka YouTube apakah sudah terkunci atau belum. Nah, ini sudah terkunci. Jadi itu saja caranya mengunci aplikasi, semoga bermanfaat.